Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan, hari ini saya akan memberi cara apa namanya ini pilojet patah. Oke, belum. Patah pilot jet, patah, dan patahannya tertinggal di dalam. Gimana cara mengambilnya? Kita menggunakan bor. Maaf, pegangin bro dulu, bro. Bentar. Menggunakan mata bor 1,5 mili kurang lebihnya. Kalau ada kelebihan kekurangan hitungan mohon maaf, karena jangka sorongnya udah agak error. Yang jelas segituan lah ukurannya, 1,5 mili. Kita pasang bornya dulu, matanya. Diharuskan center ya, bro, dalam sini. Kita putar pelan-pelan. Jangan dibalik, bro. Kita cabut pelan-pelan. Putar lagi. Nah, matanya, bro, patahannya tuh, ini patahan cepuyer yang pilot yang tadi. Jadi kita nggak usah kebubut apa nggak usah gimana, dikarenakan kalau kebubut bubut kebanyakan nggak sanggup karena nggak punya mata bor yang kecilnya. Kalau bisa disemprot ya abis ininya, jangan sisakan kotoran di dalam sedikit pun karena karbu sangat sensitif. Harus bersih sebersih mungkin. Mas bro, ini motornya. Yang katanya pilotnya patah dan motor nggak bisa langsam enak ya. Nggak bisa langsam normal. Dikarenakan ininya patah dan terus mampet. Motor tuh cuman 20 meter nyala mati lagi, nunggu bentar lagi ya 20 meter nyala mati lagi. Kendalanya dari sini dikarenakan yang nyervis tidak bertanggung jawab ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya, bro, langsamnya kayak gini.
hasil karbu yang pilot jetnya patah, sudah bisa normal kembali langsamnya. Hasilnya ini bro, maaf nih berisik sedikit dari ini nih, tutup ini. Suara geretak itu dari kopling. Dan kalau mau langsam motor enak, bisa anteng, bisa normal kembali kayak standar dari pabrik, banyak kemungkinan ada dari karbu, dari piston, dari selan klep, dari piston, cara pemasangan piston kebalik, dari klep, cara penyetelannya salah. Kalau saya sih biasa nyetel klep, kalau di Yamaha, standarnya Yamaha atas rapet, bawah longgar. Honda atas longgar, bawah rapet, perbandingannya 0,1 lah. Tapi kalau masalahnya tel klep mah, kalau mekanik-mekanik abal-abal kayak saya mah, mempunyai karakter masing-masing, enggak semuanya sama hitungan mekanik. Yang jelas nih hasilnya kayak gini, sama enak, normal. Dan yang punya motor juga gak usah beli karbu baru lagi, karena kebeli karbu baru kan lumayan cukup mahal, sekitar 3,5-an. Ini modal bor doang sama servis cuma 50 ribu, jadi 300 bro. pengalaman saya, barangkali berguna bagi rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.